Assalamualaikum semua. Apa khabar? Hari ini saya juga nak share satu resipi yang orang semua mungkin tahu, tapi cara saya nak kongsikan resipi ini iaitu mi bandung. Bagi mereka yang belum apa ni ada resipi bolehlah belajar. Kalau dah ada tu mungkin cara berbeza. Cuma hari ini saya nak ambil resipi ni dalam buku saya. Ini dia. Buku saya yang ada 1001 resipi. Iaitu salah satunya itu mi bandung. Ini dia. Mi bandung ya. So mari kita perhatikan apakah bahan-bahannya. Mi kuning, bawang besar, bawang putih, serai, udang kering yang dikisar, cili kering, kacang tanah dikisar, sos tomato, telur, udang hidup, tepung gandum, sos tiram, bawang goreng, sawi, daun sup daun bawang, limau nipis, cili merah, air rebusan tulang, gula, garam, secukup rasa, air, minyak. Kita nak kisar ya, bawang besar ni. Juga serai. Masukkan sedikit air. Masukkan cili kering. Kita panaskan minyak. Kita tumis. Bila dah garing macam ni, boleh kita masukkan udang kering. Kacau sebentar ya. Bila dah terbit bau dia ni, nampak dah pecah minyak ni kan. Saya akan masukkan stok tulang tadi ya. Masukkan kacang tanah, sos tomato, sos tiram. Kalau puan-puan suka nak tambah satu sudu besar kicap ya, juga boleh untuk orang kata bagi warna pada kuah kita. Masak sampai dia mendidih dan kacang ni nampak kembang sikit ya. Masukkan juga garam secukup rasa, gula dan juga secukup rasa ya. Sementara kita tunggu kuah mendidih, saya akan potongkan sawi ni. Batang ni saya kutuk dulu eh. Ini. Boleh juga kita hiruskan daun sup dan juga daun bawang. Cili merah juga dihiris. Ini untuk hiasan saja ya.
dan limau nipis dipotong. Seterusnya tepung gandum ni saya akan bancuh dengan air, sedikit air. Kita jadikan dia paste. Ini untuk memekatkan kuah. Sepatutnya kita gunakan, kita juga boleh gunakan keledek. Tapi oleh kerana kadang-kadang payah nak dapat keledek kan, jadi kita boleh gantikan juga dengan tepung gandum. Ataupun kalau perempuan ada di rumah biskut Mary yang bulat tu, ada juga orang gunakan itu untuk memekatkan kuah. Jadi terpulang pada citarasa masing-masing. Sekarang saya masukkan udang hidup dan juga pancuhan tepung gandum. Saya akan campurkan sedikit yang panas ke dalam tepung gandum ni. Baru saya curahkan semua ke dalam periuk. Nampak ya, dah pekat sikit. Biarkan dia mendidih, baru saya masukkan sawi. Bagi siapa yang suka kuahnya manis sikit, boleh kita tambahkan sedikit gula ya. Okey. Dan di sini saya akan masukkan sawi. Okey, bila mendidih, boleh kita masukkan telur. Okey, rasanya telur pun dah masak. Kita tak nak pecahkan telur ni, biar dia sebiji macam tu ya. Dan bolehlah kita hidang mi kita. Mi yang telah pun saya celur. Boleh kita curahkan kuah ya. Taburkan dengan sedikit daun sup dan daun bawang. Juga cili merah boleh kita hiaskan sikit. Bawang goreng. Dan limau nipis. Ini dia mi bandung saya. Ui, menyelerakan betul. Bagi mereka yang orang kata ingin mencuba, jangan lupa subscribe, tonton, share dan like YouTube channel saya Cooking with Lady Zai dan tekan butang loceng.